Saya akan kongsikan pada anda bagaimana cara untuk deposit duit ke dalam akaun trading UOB Kenyan menggunakan apps Utrade. Kena pandai kira-kira, jangan berkira. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Welcome back to my channel, sahabat-sahabat. Seperti di intro video tadi, saya akan kongsikan pada anda untuk video kali ini bagaimana cara untuk kita deposit duit ke dalam akaun trading untuk kita melabur saham di Bursa Malaysia. Jadi, saya akan kongsi pada anda dengan menggunakan broker UOB Kenyan. Jadi, sangat mudah, sangat simple, tanpa melengah masa. Let's go. Baik, hari ini saya akan tunjukkan pada anda macam mana cara nak deposit duit ke dalam akaun trading UOB Kenyan ataupun dikenal sebagai Utrade. Dan kepada yang belum lagi ada akaun Utrade ni, anda kena register CDS account dan juga trading account daripada UOB Kenyan. So anda boleh contact saya akan bantu anda macam mana nak register account ini. Dan jom kita terus tunjukkan pada anda tutorial cara nak deposit duit untuk kita mula buat pembelian dan juga jualan dalam saham. Jadi anda masukkan ID anda dan juga anda masukkan password anda. Okey, pastikan anda dah register terlebih dahulu. Okey, tekan dulu. Tekan login. So inilah paparan pertama yang akan muncul. So dashboard ni dia akan keluar tarikh, masa, dia akan keluar client code anda. So hari ni market berdarah ataupun market drop sebanyak 6 mata. Jadi mungkin bagi yang baru dia tak familiar tengok jatuh, rugi ni tak eh. So setiap hari pasaran akan ada naik dan turunnya. Jadi anda akan dibimbing oleh saya sekiranya anda buka akaun bersama saya. Okey, contact nombor ni. So saya akan bimbing anda macam mana untuk kita melihat peluang dalam pasaran saham. Jadi caranya adalah untuk deposit duit ke dalam akaun ni, anda pergi kat button, ada button macam 3 line tu kan, kat ujung sebelah kiri tu anda tekan. Anda tekan payment. Okay, dia akan keluar client code, dia akan keluar nama anda juga kat sana. So available trust kat situ. Sekiranya anda dah berjaya buat deposit, okay, duit anda tadi akan dimasukkan ke dalam trust account. Okay, dia akan muncul dekat ni lah available trust ni. Jadi caranya untuk deposit, anda nampak kat ujung tu, anda pergi dekat ujung tu ada depo nampak kat tepi tu, anda tekan. Okay, tu deposit. Dia akan keluar client code anda. Okay, letakkan berapa amount yang anda nak mulakan pelaburan. So soalan biasa yang ditanya, berapa modal yang kita boleh mulakan? Terpulang. Untuk melabur saham ni, pastikan ia adalah duit lebihan. Okay, duit lebihan anda, bukan duit pampers anak anda, bukan duit barang dapur, beras dan sebagainya. Pastikan duit lebihan. Apa itu duit lebihan? Duit yang anda tak gunakan. Jadi kepada yang nak mulakan pelaburan saham, pasti anda mempunyai duit lebihan untuk mulakan pelaburan saham. So boleh mula dengan 100, boleh mula dengan 1000, boleh, tak ada hadnya. Jadi pastikan bukan duit kegunaan harian anda. Okey, kalau anda mula dengan 100, anda akan dapat pulangan yang sedikit sebab high risk high return. Makin besar modal anda, tinggilah pulangan anda dan juga tinggi juga risikonya. Jadi itu konsep pelaburan. Jadi masukkan berapa amount yang anda ingin masukkan. Macam saya sebagai contoh, saya masukkan RM10,000 ataupun RM1,000. So terpulang. So anda tekan continue to payment. So keluar internet banking, select bank. Okay, select bank anda, bank apa yang anda gunakan, saving anda. Okay, anda select, anda tekan. So dah akan keluar semua bank yang ada di Malaysia ni. Okay, Bank Muamalat, Bank of China, Bank Rakyat, BSN, CMB. So apa yang anda gunakan, tekan bank tu. Macam saya guna CMB Click. Dia akan keluar email anda dan anda scroll sikit ke bawah, tekan proceed. Okay, kena tunggu kejap sebab dia akan terus kepada anda punya online banking.
dan anda terus saja login, anda masukkan password anda punya online banking. So automatik biasanya duit anda akan masuk sehari bekerja. Kalau anda buat malam ni, besok pagi duit tu dah masuk. Kalau anda buat pagi, misal kata pukul 8 ataupun 9 pagi, dia akan masuk paling cepat pada pukul 3 ataupun pukul 5 petang. Jadi biasanya mudah adalah sehari bekerja. Jadi itu saja cara untuk deposit. Dan sekiranya anda berminat untuk mulakan pelaburan anda yang pertama dalam pasaran saham dengan bimbingan yang akan saya berikan kepada newbie dan juga advance, so setiap hari saya akan berikan perkongsian kepada klien untuk melihat peluang-peluang yang ada dalam pasaran saham. Jadi kontak saya untuk anda buka akaun pelaburan bersama UOB Kay Hian. Jadi itu saja, semoga video ini membantu dan juga bermanfaat. Itu saja pada saya. Assalamualaikum. Peace you.